Vina Anggi Sitorus. Vina Anggi Sitorus saat ini berusia 25 tahun. Vina Anggi Sitorus merupakan seorang model dan aktivis lingkungan sosial. Tumbuh besar di Sumatera dan Kalimantan, mengajarkan Vina Sitorus banyak hal mengenai lingkungan hidup, serta bagaimana hidup berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dari menjaga lingkungan hidup tersebut. Dan Vina Anggi Sitorus pernah meraih penghargaan sebagai Global Girls Youth Ambassador. Inilah Vina Anggi Sitorus, finalis Miss Universe Indonesia. Stella Vidyasari. Stella Vidyasari saat ini berusia 23 tahun. Stella Vidyasari merupakan seorang model. Lulus dari jurusan Bioteknologi dan Diploma Refraction Optician, Stella mengusung advokasi bernama Lens of Hope. Stella Vidyasari percaya bahwa dengan akses ke mata yang sehat untuk semua hal ini dapat mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan lebih bersinar. Inilah Stella Vidyasari, finalis Miss Universe Indonesia 2024. Meylan Vega. Meylan Vega saat ini berusia 30 tahun. Meylan Vega merupakan seorang model dan aktivis lingkungan. Meylan Vega yang berasal dari Sulawesi Utara ini masih memegang utuh nilai-nilai Minahasa turun-temurun, yaitu memanusiakan manusia, menjaga lingkungan hidup dan keindahan alam. Meylan Vega berkomitmen untuk menjadi aktivis lingkungan dan aktif terlibat dalam beberapa komunitas aksi lingkungan. Kamelia Khalid. Kamelia Khalid saat ini berusia 29 tahun. Kamelia Khalid merupakan seorang model, disc jockey, dan freelancer. Sebagai seorang yang telah lama menekuni dunia pageant, Kamelia Khalid pernah mengikuti salah satu ajang kontes kecantikan dan berhasil meraih peringkat top 10. Kamelia Khalid juga ingin memanfaatkan Miss Universe sebagai platformnya untuk menyuarakan mengenai mental health, edukasi, dan kemanusiaan. Inilah Kamelia Khalid, finalis Miss Universe Indonesia 2024. Maria Ardelia Purwaningrum. Maria Ardelia Purwaningrum saat ini berusia 36 tahun. Maria Ardelia merupakan seorang dokter spesialis otak dan saraf neurologi. Lewat jejaknya di bidang kedokteran spesialis, seni, dan menjadi ibu dari dua orang anak, Maria Ardelia selalu mengedepankan pentingnya menjadi orang yang sepenuhnya dan menginspirasi. Inilah Maria Ardelia. Fiori Dea Vanessa. Fiori Dea Vanessa saat ini berusia 25 tahun. Fiori Dea Vanessa merupakan seorang talent management analis, model, dan penyanyi. Selain menekuni mimpinya sejak kecil untuk menjadi seorang model, Fiori juga memiliki segudang passion dalam bidang kesenian, yakni tari tradisional dan bernyanyi. Perempuan yang berasal dari Pekanbaru ini sedang mengerjakan single ketiganya dan memiliki ambisi untuk terus menjadi duta atas budaya-budaya Indonesia seperti kebaya dan tari tradisional. Inilah Fiori Dea Vanessa, finalis Miss Universe Indonesia 2024. Moriska. Momo Moriska saat ini berusia 27 tahun. Momo Moriska merupakan seorang model, entrepreneur, dan presenter. Momo Moriska merupakan supermodel Indonesia tahun 2017. Nadia Ingrida Cuaca. Nadia Ingrida Cuaca atau Nadia Cowa saat ini berusia 30 tahun. Nadia Ingrida Cuaca merupakan seorang model, arsitek, dan aktivis hak asasi manusia. Nadia Ingrida Cuaca merupakan pemenang ajang Miss Face of Humanity 2022. Nadia juga merupakan top 5 Miss Grand Indonesia tahun 2020. Inilah Nadia Ingrida Cuaca, finalis Miss Universe Indonesia. Karen Afralia Nitsen. Karen Afralia Nitsen saat ini berusia 24 tahun.
Karen Nixon merupakan seorang aktris, model, dan entrepreneur. Melalui advokasinya yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak yatim piatu dan kurang mampu, serta kepercayaannya bahwa setiap anak berhak mewujudkan mimpinya dan menjadi sukses, Karen mendirikan organisasi amal yang bertema Satu Langkah Satu Karya. Inilah Karen Afralia Nixon, finalis Miss Universe Indonesia 2024. Fiza Jafa Idhan. Fiza Jafa Idhan saat ini berusia 23 tahun. Fiza Han merupakan seorang model, entrepreneur, dan aktivis. Fiza Han merupakan lulusan dari Malaysia dan telah menekuni modeling di Indonesia dan juga Jepang. Fiza Han juga memiliki clothing brandnya sendiri yang bernama Rublu dan memiliki passion di bidang fashion. Fiza Han juga adalah salah satu founder dari sebuah gerakan advokasi yang bernama greenwelfare.id. Inilah Fiza Jafa Idhan, finalis Miss Universe Indonesia 2024. Clara Shafira Krebs. Clara Shafira saat ini berusia 22 tahun. Clara Shafira Krebs merupakan seorang CEO dan model. Inilah Clara Shafira Krebs, finalis Miss Universe Indonesia 2024. Halo semuanya, saya Jordan, National Director Miss Universe Indonesia 2024. Akhir perjalanan panjang kita bersama semakin dekat. Setelah ini, Bootcamp Miss Universe Indonesia 2024 dimulai pada tanggal 14 hingga 19 September 2024. Saya ingin mengajak semua pendukung dan semua masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam voting pemilihan Miss Universe Indonesia 2024. Preliminary Miss Universe 2024 pada tanggal 17 September 2024. Yuk, sama-sama kita voting. Voting dapat dilakukan dengan mengunjungi website missuniverseindonesia.id/dao. Kesempatan untuk voting masih terbuka sampai dengan tanggal 18 September 2024, jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yuk, kita pilih kontestan favorit kamu yang memiliki potensi besar dan kemauan tinggi untuk mewakili Indonesia pada Miss Universe ke-73 ini. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan Grand Final Miss Universe Indonesia 2024 pada tanggal 19 September 2024. Siapakah jagoan kalian di Miss Universe Indonesia 2024? Miss Universe jagoan siapa? Nadia Choa, of course.